Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sana saja nih. Buat anak aku macam peminta sedekah, Chef Wan akan buktikan pembohongan, Shiken. Sebelum nak tonton lebih lanjut yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Masih panas kemelut melanda chef selebriti Datuk Chef Wan dan bekas menantunya Shiken Membong. Chef Wan tampil mendedahkan apa yang sebenarnya berlaku selepas Shiken memfailkan perkawinannya bersama bekas suami Chef Rez Ditaja oleh Chef Wan. Dalam satu kemas kini di IG semalam, Chef Wan mendedah kenyataan Shiken adalah bohong semata-mata dan ia mempunyai bukti termasuk resep mengenai tajaan berkenaan. Assalamualaikum semua. Thank you kepada semua yang DM, yang tanya khabar dan tak kurang juga ramai yang kecam saya. Saya ni bukanlah sejenis yang suka mengaibkan atau bercerita tentang peribadi saya dekat Instagram, tapi memandangkan sekarang keadaan memaksa saya, sebab ramai juga orang yang duduk komen-komen yang bukan-bukan dekat saya. Okey, seterusnya sebenarnya masa saya kahwin dengan bekas suami saya, sebenarnya duit perkahwinan kita orang 100% adalah duit sendiri, sebab ketika tu saya dengan bekas suami saya, kita orang buat perniagaan Elkin, kita orang kumpul duit sendiri dan kahwin duit sendiri. Memang 100% duit sendiri, tak ada satu sen pun duit daripada bapa mertua saya. So apa yang dia post adalah fitnah dan saya rasa semua kena tahu hal yang sebenar. Dan dakwa Chef Wan, dia membantu dengan menaja perkahwinan anaknya tu dengan Shiken kerana Chef Rez kurang berkemampuan ketika tu. Malah semua urusan majlis diuruskannya. Chef Wan juga menyindir sikap lupa daratan Shiken yang mahu menghantar anak ke sekolah antarabangsa sedangkan tiada kemampuan berbuat demikian hingga. Dalam hantaran lain, Chef Wan mendedahkan sering menghulurkan wang jika bertemu dengan bekas menantu dan cucunya Ariana. Malah dia menanggung segala kos perubatan apabila Ariana dimasukkan ke hospital swasta.